Kemudian layon dinaikkan ke wadah dan diusung untuk diberangkatkan menuju setra. Hujan deras yang mengguyur desa Plangga tidak menyurutkan semangat warga mengusung wadah untuk sampai ke setra setempat. Dalam perjalanan disebar sekerure, yakni beras kuning, uang kepeng atau pis bolong, daun temen, dan kembang rupa. Ini sebagai simbol perpisahan yang meninggal dengan keluarga, agar keluarga selalu diberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Diiringi beleganjur dan gamelan angklung untuk membangunkan unsur Panca Mahabhuta. Sampai di setra, layon diturunkan dari wadah untuk diletakkan ke lembu. Lembu ini dipercaya menjadi kendaraan Sang Atma menuju Sunyaloka. Setelah ini, baru nanti kita Ratu Prado menuju pertalian dengan acara hari ini. Setelah itu baru kita akan melakukan pengangkutan. Pengangkutan ini ada di wilayah campuran Batu yang ada di setelah itu baru kami akan melaksanakan kembali kegiatannya. Maka ini tanggal 25 langsung nyekar bunga. Dalam prosesi ini, Atma akan terus-menerus disucikan, sehingga Atma dapat menuju Swahloka atau alam dewata yang disebut swarga, melalui upacara peningkatan kesucian yang terakhir, yaitu upacara memukur atau nyekah.